Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Dwi Pacil. Dan di video kali ini gue bakal mainin game Demon Slayer The Hinokami Chronicle lagi. Dan di video kali ini gue bakal cobain karakter Rengoku Kyojuro buat lawan si Gyutaro ini teman-teman. Karena kalau di anime kan gak ada tuh ya, dia kalahnya sama Akaza. Nah gue penasaran nih kalau lawannya Gyutaro apakah kuat nih Rengoku guys. Let's go, langsung kita pakai. Buat temannya ini deh boleh. Nah musuhnya Gyutaro. Nanti gue kayaknya lawan Daki juga guys, karena kan dia sepaket ya. Dan karena kalau musuh iblis satu doang, jadi kayaknya gue bakal main dua kali, lawan Gyutaro dulu baru lawan Daki. Oke okay? Ini temannya Hinokami Tanjiro teman-teman, tapi bukan yang Entertainment District. Let's go, kita lihat ini yang lawan ini guys, yang lawan Rui kalau nggak salah Hinokaminya. Oke okay, let's go, udah masuk ke gamenya teman-teman. Kita bakal lawan Gyutaro. Nice banget boy. Aduh gak kena. Nah ini kotak-kotaknya. Oh gak gacor ya. Oh nahan dia cuy. Ini kotak-kotak atasnya. Diangkat. Aduh gak kena le. Kotak bawahnya. Sabar. Set, kita gocek dulu. Kotak-kotak bawahnya nih. Diselengkat. Oke digeprek kayak gitu guys. Segitiganya. Buset, langsung mati segitiga biasa ya. Belum pakai arah tuh. Gue bakal cobain pakai arah dulu. Sabar, set, gue cek segitiga atas. Oh gitu guys. Muter dia. Segitiga biasa. Segitiga bawah sama ya kayak atas. Kita tinggal cobain R1 kotak sama R1 segitiga. Sama atas kotak nih. Eits, atas kotak lu deh. Sabar. Aduh, anjir kena loh. Atas kotak. Oh, gak mau ya? Sabar. Bawah kotak aja deh. Gak mau, anjir. Bentar, anjir. Darah dia nambah lagi, cu. Ntar gua combo dulu. Kita nyari poin dulu sekali. Ya elah. R1 segitiga. Oh muter gitu dia dua kali. Ah kalah gue. Oke okay, satu sama. Gue pengen coba ulti dulu deh. Anjir ditahan le. Nice kena nih ultinya. Anjir nge-lag. Mampus lu. Trot. Jurus ke-9. Buset, darahnya langsung segitu ya. Hampir mati anjir. X. R1 kotak belum ya? Nah, ini dia R1 kotaknya. Langsung mati dibanting sama Rengoku Kyojuro. Coba ya, atas kotak belum nih gue nih. Nah, ini nih. Oh digeprek gitu guys. R1 segitiga. Muternya kayak gitu dia dua kali. Tuh kan. Pecah lu. Oke gue kalahin dulu. Gue pengen cobain animasi buat ngebusnya teman-teman. Kayaknya keren nih. Buset digonjrang ganjring gue. Lagi. Eits, malah ditolongin gue. Wah, kena grab gua kambing. Anjir, racunnya tetap jalan ya. Sekali pukul doang. Lagi. Darah gua sekarat. Nah, biarin dua sama dulu. Nanti dikit lagi pull nih. Buat busan gue nih. Baru kita majuin. Nice boy. Angkat ke atas. Nah. 1, 2. Mampus lo, ini bakal ada efek api-apinya coy. Boom. Mampus lo. Sabar, gue cek dulu le. Buset. Otak biasa.
Anjir cepet abisnya tapi ya. Cepet abisnya anjir tapi. Tapi sakit banget damage-nya cuy. Ntar closing-an gue pengen ulti ah. Closing-an gue pengen ulti guys. Kita ulti satu ya. Anjir darahnya nambah lagi deh. Oke. Okay. Udah satu ulti. Wah wah gue mati nih. Wah 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 wah. Wah ngamuk dia kambing. Lupa gue dua sama ya. Nah masuk nih. Let's go. Nggak jadi kalah gue. Let's go. Pernapasan api. Jurus ke-9. Let's go. Finish singkat boy. Rembat gue anjir. Nah kita tinggal lawan dakinya teman-teman. Tornado api bro. Padahal kuat nih guys jagoan gue sebenarnya. Tapi ternyata ketemunya Akaza di movie kambing. Langsung ketemu counternya. Oke teman-teman, jadi ini adalah match kedua. Gue bakal lawan Daki teman-teman. Adenya si Gyutaro ini. Let's go. Langsung gue bakar-bakar aja. Karena di sini kita udah tahu buat serangan-serangannya si Rengoku teman-teman. Langsung. Set. Eits, gue cekan serigala. Set. Lompat juga guys. Lompat terus diputer. Let's go lagi. Bangun loh. Gak bakal gue kasih gerak loh. Daki. Mau kemana le? Gue terusin. Let's ngapain le? Ngapain le? Gue cekek. Banting. Anjir sakit juga ya. Nah nice banget. Gue bakal coba boost lagi nih teman-teman. Satu. Dua. Let's go. Aku akan mengeluarkan semua kemampuanmu. Gua malah kena ulti kambing lagi. Awak kening abis deh ini. Waduh jurus darah iblis lagi dia. Setengah darah gue bro. Wah awak keningnya jalan lagi. Nice. Apinya jadi tebel banget bro. Kambing kena ulti lagi gua. Padahal gua udah pencet L1 anjir manggil Tanjiro. Segitu lagi. Lama tinggal boy. Gua angkat. Angkat lagi. Selamat tinggal bos. Gelo emang kuat banget coy Rengoku sebenernya guys. Dari efek-efek apinya aja keren banget ya. Cuman emang takdirnya aja kurang beruntung. Oke teman-teman mungkin segini dulu di video kali ini. Tadi kita udah cobain karakter Rengoku buat ngelawan Gyutaro dan Daki teman-teman. Untuk next karakter mungkin kita pakai siapa ya guys ya. Uzui kah Uzui? Uzui buat lawan Akaza kah? Ini kan sama-sama cepet nih. Uzui cepat, Akaza juga cepat nih. Tapi dia lebih ngeri sih dari damage-nya teman-teman. Oke mungkin kayaknya fix kita bakal Uzui lawan Akaza. Atau kalau kalian ada request bisa komentar aja di bawah. Gue Dipacil pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.